Setiap kali pilihan raya kecil, parti yang bertanding tidak ketinggalan menghantar jentera petugas masing-masing bagi membantu calon mereka mencapai kemenangan. Bagi wakil jentera petugas BN Kedah, kedatangannya ke Pengkalan Kubor adalah pertama kali dan menganggap rakyat Kelantan sangat ramah dan senang didekati. Orang sini amat mesra. Layanan mereka pun baik. Macam kau pi merayu kan. Dia orang layan kau dengan baik. Masuk dalam rumah salam. Ada bagi minum air. Kuih raya pun ada lagi. Makan duduk ramai-ramai. Niat dalam hati tu mai daripada Kedah nak merayu untuk nak apa orang-orang PAS sokong balik BN. Itulah niat daripada rumah lah kan. Itulah. Ketua Pemuda UMNO Perlis Syed Atif Syed Abu Bakar berkata pihaknya optimis dapat menjayakan kempen dalam membantu calon BN Mat Razi Mat Ail. Orang Kelantan seperti biasa di mana-mana pun di Kelantan begitu mesra, begitu ramah dan memberikan respon yang sangat baik, layanan yang sangat baik tanpa mengira parti. Pengalaman paling manis masa mula-mula sampai di Kelantan bila saya touchdown dekat airport, mula-mula sekali saya berhenti di kedai minum teh tarik, memang teh dia manis. Luar biasa, makanan dia pun manis-manis. Bagi jentera petugas dari Perlis yang ditemui di kampung Jubakar Darat, Jubli Baharum berkata ini adalah kali pertama dia datang ke Kelantan dan amat teruja kerana dapat berkawan dengan penduduk tempatan. Saya tu kalau kata saya tak ni, ada juga lah saya sebelum pada ni kena campur di Perlis tu macam-macam orang lah. Saya meniaga dulu ni. Lepas tu saya boleh lah bahasa slang-slang sikit tu boleh lah. Macam cewek ke apa ke piti lah apa boleh sikit-sikit tu campur-campur lagu tu lah. Bahasa orang tu buat masalah belah segi sebelah belah orang tak apa. Belah pemangkang ke belah ni semua sama layanan Alhamdulillah.